Assalamualaikum teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate pembangunan Jakarta International Stadium. Memasuki tanggal 8 November ini, progres pembangunan Jakarta International Stadium masih terus berlangsung, diantaranya persentase pembangunan. Saat ini, progres pembangunan telah memasuki minggu ke-114, yakni periode tanggal 28 Oktober sampai dengan tanggal 4 November 2021. Di mana yang terrealisasi mencapai 81,612%, sedangkan untuk rencana yakni 80,0457%, mengalami deviasi plus 1,5555%. Alhamdulillah, hingga saat ini progres masih plus. Direncanakan, tanggal 10 Desember akan dilakukan soft launching JIS dan grand launching akan dilakukan pada bulan Maret tahun 2022 mendatang. Saat ini, progres pembangunan masih terus dilakukan percepatan, terutama pemasangan tribun precast pada area sudut tribun, pemasangan lampu FOP pada lapangan utama, serta pemeliharaan rumput pada lapangan. Untuk rumput lapangan, belum semuanya full terpasangi rumput dikarenakan pada bagian pinggir lapangan masih digunakan buat akses alat berat. Di sisi lain, untuk fasad stadion sudah semakin banyak yang telah terpasang, namun adanya percepatan terutama pada bagian sisi utara yang masih sedikit dipasangi fasad. Selain itu, pengerjaan kerangka skyview deck masih terus dilakukan, terlihat sudah semakin banyak kerangka yang telah terpasang. Sementara itu, untuk pemasangan penutup atap semakin dipercepat pengerjaannya, terutama pada sisi timur yang saat ini sudah semakin banyak yang telah terpasang. Kita doakan, semoga progres pembangunan Jakarta International Stadium ini berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita bersama. Dan tak lupa pula kita doakan para pekerja agar senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.